dari portal Islam, akhir kisah Nusron Wahid. Nusron Wahid namanya begitu tenar, omongannya bergema di acara-acara TV. Salah satu orang lingkaran dalam istana, menjabat kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, jubir TKN Jokowi Ma'ruf pernah menjadi ketua umum GP Ansor. Kini nama Nusron terdengar menggelegar dalam nyanyian merdu koleganya bahwa Sidik Pangarso tersangka kasus suap 400 ribu amplop 80 miliar rupiah serangan Fajar pemilu 2019. Bahwa Sidik mengungkap keterlibatan Nusron Wahid yang disebutnya yang memerintahkan pengumpulan amplop serangan Fajar. Nusron langsung membantah, tapi bahwa menyatakan punya saksi-saksi dan siap dibuktikan di pengadilan. Hari-hari ke depan adalah hari-hari penentuan nasib Nusron Wahid. Akankah menyusul sahibnya, Mas Romi yang sudah duluan menginap di KPK? Gusti Allah mboten sare. Simak kaleidoskop Nusron Wahid.